Pemirsa, hari ini merupakan hari berbahagia bagi keluarga besar Presiden RI Joko Widodo. Pasalnya sang putri Kahiyang Ayu sudah resmi menyandang status sebagai istri dari Muhammad Bobby Nasution setelah ijab kabulnya dinyatakan sah pagi tadi. Kahiyang dan Bobby melangsungkan gelaran akad nikah mereka pagi tadi di Gedung Geraha Sabah Buana Solo. Akad nikah diawali dengan kirab, di mana kedua mempelai menuju gedung dengan menaiki kereta kencana. Bobby dan keluarga datang dari hotel tempatnya menginap, sementara Kahiyang datang dari kediamannya di Jalan Kutai Utara, Sumber, Solo. Mereka kemudian bertemu di Gedung Geraha Sabah Buana. Kirab kedua mempelai pun disambut meriah oleh warga dan ribuan relawan Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, dalam prosesi ijab kabul yang penuh nuansa adat Jawa Solo ini, Presiden Jokowi bertindak langsung sebagai wali dengan saksi dari mempelai wanita yakni Wakil Presiden Yusuf Kala dan saksi mempelai pria Menko Perekonomian Darmin Nasution. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Bobby Afif Nasution bin Insinyur Haji Erwin Nasution Almarhum. Saya Muhammad Bobby Afif Nasution bin Erwin Nasution Almarhum. Saya nikahkan dan saya jodohkan anak kandung perempuan saya, Kahiyang Ayu, dengan engkau Muhammad Bobby Afif Nasution bin Insinyur Haji Erwin Nasution Almarhum, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 80 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan jodohnya Kahiyang Ayu binti Joko Widodo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 80 gram dibayar tunai. Saksi. Usai akad nikah yang turut disaksikan tokoh-tokoh negara, menteri, pejabat, tokoh masyarakat, dan tentu kerabat kedua mempelai, kegiatan dilanjutkan dengan beberapa prosesi adat. Selanjutnya digelar juga resepsi yang masih berlangsung hingga malam hari ini dengan undangan mencapai 8.000 tamu dari berbagai lapisan masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Gargita melaporkan.